Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi biniamatihi Tatimus salihan Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Segala keindahan yang kita peroleh. Segala kenikmatan yang kita dapatkan sejatinya adalah murni pemberian Allah. Sehingga hanya Allah yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Allahumma salli wa sallim. wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu untuk baginda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluarga beliau untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhoi kita bersama mereka. Amma ba'ad, akhwati Allah. Anak pertama minta maaf karena anak kira kajiannya masih di dalam maktabah waktu itu. Ternyata ada perubahan tempat karena memang kita udah lama nggak ngaji. Alhamdulillah kita bisa memulai kembali. Sejatinya, kajian-kajian di kelas di pagi hari itu sudah cukup untuk memberikan perubahan di dalam diri seorang muslimah untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih taat dan patuh kepada Allah. Tapi, seorang penuntut ilmu tidak pernah puas. Dia ingin menjadikan seluruh waktunya pagi, siang, sore dan malam untuk menuntut ilmu, dan begitulah kondisi orang-orang yang memiliki ambisi menjadi seorang yang berilmu. Allah ya hadir. Ahibati akhwati rahimakunallah Kita akan melanjutkan kajian kita yang sudah lama terputus Tentang bagaimana kepribadian seorang muslimah Seorang muslimah Dari manapun dia Apapun suku dan bangsanya Hidup di tempat yang dia pilih di antara bumi Allah yang sangat luas ini wanita muslimah adalah wanita yang taat kepada Rabbnya taat kepada Allah Jalla Jalaluh Syekh mengatakan i'lami ukhta annaki mukallafatun bitakalifis syar'iyah allati amarallahu biha Ketahuilah wahai saudariku Bahawa sejatinya engkau Telah Dibebani dengan beban-beban syariat Yang telah Allah perintahkan Sya'nuki fi dhalika sya'nur rajul Engkau dalam urusan ini sama dengan lelaki Di negeri kita Masih saja ada Yang mengira bahawa wanita-wanita muslimah dizalimi. Mereka dipandang dengan pandangan yang miring. Padahal sejatinya Allah Jalla Jalaluh memberikan perintah kepada wanita sama dengan perintahnya kepada kaum lelaki. Tidak ada perbedaan antara lelaki dan wanita. Kecuali dalam hal-hal yang memang Allah khususkan, dan semua itu sebagai pertanda akan kemudahan agama Islam ini. Allah mengetahui wanita itu hamil, wanita itu akan menyusui, sehingga ada syariat-syariat yang memudahkan bagi para wanita. Seorang wanita yang hamil tatkala dia berpuasa dan tidak mampu melanjutkan puasanya dia boleh berbuka dan membayar fidyah atau menggantikan puasanya. Kemudian seorang wanita yang sedang datang bulan Allah tahu dengan kondisinya. Allah mengatakan ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Apakah yang menciptakan tidak tahu? Sedangkan dia adalah Zat Al-Latif yang maha lembut Al-Khabir yang pengetahuannya sangat detail dengan segala sesuatu. Jadi Allah menghususkan para wanita yang sedang datang bulan untuk tidak solat. dan tidak menggantikan sholatnya. Untuk tidak berpuasa Namun dia diperintahkan untuk menggantikan puasanya. Jadi ada syariat-syariat khusus yang memang sudah Allah tentukan. Di selain itu, maka seorang wanita muslimah fa anti war rajul fil masuliyyati amam Allah sawa. Engkau dengan seorang lelaki sama di hadapan Allah tanggungjawabnya. Allah berfirman, "Man 'amila salihan di surah An-Nahl ayat 97. Allah mengatakan man amila salihan min zakarin... aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya Kata Allah Menjelaskan... Barang siapa yang beramal soleh... Dari kalangan lelaki... Ataupun wanita... Ingat Allah mengatakan... Min zakarin... Aw Wahua mu'min... Dengan catatan dia beriman... Falanuhyannahu... Maka... Sesungguhnya kami akan benar-benar menghidupkan dia. Hayatan tayyibah. Dengan kehidupan yang baik. Akhwati rahimakunallah, Allah mengatakan kehidupan yang baik. Allah tidak katakan rizkinya akan diluaskan. Allah tidak katakan wajahnya akan dibikin cantik. Allah tidak menyebutkan bahwa dia akan menaiki kendaraan yang mewah Tidak Tapi Allah berjanji akan memberikan kehidupan yang baik Kebahagiaan Akan diraih seorang mukmin atau mukminah yang beramal soleh Kebahagiaan itu akan dia dapatkan di dalam dunia Dan selanjutnya akan didapatkan di alam barzakh Dan kelak Walanazian nahum ajrohum kami akan memberikan balasan kepada mereka bi ahsani makanu ya'malun. yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Wallahi Allah akan memberikan yang lebih baik dari apa yang kita kerjakan. Kita hanya beramal dalam waktu yang terbatas. Kita beramal 60 tahun, 70 tahun yang memang itu kebanyakan umur dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah memberikan balasan khalidina fiha abada. Allah memberikan kehidupan yang kekal dan abadi selama-lamanya di sana. Apa yang kau inginkan? Seorang wanita muslimah ingin apa? Ana ditanya dengan saudari sepupu anak. Dia mengatakan Syafiq. Kalau seorang lelaki akan mendapatkan bidadari. Akan mendapatkan wanita-wanita. Yang wanita-wanita itu akan kembali menjadi gadis dan selalu seperti itu. Bagaimana dengan kita para wanita? Seorang wanita muslimah ketika masuk surga, dia akan menjadi sayyidah, menjadi yang termulia di antara istri-istri suaminya. Karena wanita-wanita di surga yang diciptakan oleh Allah tanpa amal. Sedangkan anti beramal dalam kehidupan ini. Yang jelas Allah mengatakan. Fiha ma tashtahihil anfus. Wa taladzul a'yun. Wa antum fiha khalidun. Allah mengatakan. mengatakan di dalamnya ada segala sesuatu. Yang diinginkan oleh jiwa. Yang lezat dipandang oleh mata. Dan lebih dari itu, kalian kekal di dalamnya. Sekarang seorang wanita muslimah yang Allah ciptakan cantik, nanti bisa melihat, di antara 200 mahasiswi kuliah Imam Syafi'i, ada di antara mereka yang Allah kasih kelebihan. Dari yang lainnya, tapi berapa lama dia akan menikmati kecantikannya? Seiring dengan bertambah umurnya, bertambah pula keriput di wajahnya. Yang mungkin tatkala dia masih gadis, dia memiliki banyak kelebihan dengan bertambah umurnya, hilang kecantikan dari dirinya. Tapi di dalam surga Allah wa antum fiha khalidun. Kemudian Syekh menjelaskan bahwasanya ibarat ya ayuhan nas dalam Al Quranul Al Karim Allah mengatakan ya ayuhan nas khalakum wahai umat manusia atau panggilan di dalam sunnah sunnah Rasul saw itu mencakup lelaki dan wanita Semuanya sama dalam urusan perintah Allah. Semuanya memiliki kewajiban yang sama meninggalkan larangan-larangan Allah. Walaki fi tarihi akhwatiki zawati sabq min al muslimat. Syekh menjelaskan bagaimana wanita-wanita muslimah yang telah terdahulu. Wanita-wanita muslimah di masa salaf, di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kau tahu menempatkan diri. Ada wanita muslimah yang lebih sering ya mengikuti gerak-gerik seorang artis wanita. Kalau buka berita selalu yang dicari adalah artis fulana dan fulana. Siapa artis yang paling sering dibuka? Akhwati. 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 Siapa? Nggak ada. Anda dapat bocoran katanya Syahrini. Nah. Betul apa enggak? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bocorannya salah tadi. Baik. Kita akan lihat bagaimana wanita-wanita muslimah Memiliki sikap-sikap yang mulia, yang mereka menjadikan hukum Allah adalah panduan mereka dalam kehidupan ini. Tidak mendahulukan nafsu dan syahwatnya, tidak mendahulukan tradisi yang ada. Dia tidak pernah menyimpang dari aturan yang Allah telah tentukan, dan mereka juga tidak ingin ganti dari aturan-aturan. Yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta, kita lihat seorang wanita Muslimah, dia akan berusaha, berhati-hati, mengambil sikap dalam urusan halal dan haram, dalam urusan yang mungkin dia belum punya ilmunya. Dia tahu Allah memerintahkan fasalu ahlaz-zikri in kuntum la ta'lamun ta tanya. Ketika enggak ngerti bertanya, jangan mau seenaknya sendiri. Allah perintahkan seorang wanita muslimah ketika mengambil sebuah sikap dia bertanya kepada dirinya, apakah Allah membolehkan hal ini? Apakah Allah tidak membolehkan? ini halal atau haram. Oleh karena itu bab yang sangat dihafal oleh para penuntut ilmu. Dalam kitab Sahih Bukhari babun al-ilmu qabla al-qauli wal 'amal. Bab berilmu dahulu. Sebelum berucap dan berbuat. Di antara sikap-sikap para sahabat wanita, hari ini kita akan melihat bagaimana seorang wanita yang bernama Khaulah bintu Tha'labah. Khaulah bintu Tha'labah. Wa qila Khaulah bintu Hakim. Yang bersuamikan Aus ibn Samit saudaranya Ubadah bin Samit. Al-Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Kathir dalam tafsirnya. Dan juga Al-Qurtubi dalam tafsirnya menceritakan. Qalat Khawlah. Khawlah berkata. Dia menceritakan. Fiya wallahi. Wa fi bin ibn Samit. anzalallahu sadra suratil mujadilah. Dia menceritakan bahwa karena aku dan suamiku Aus bin Samit Allah menurunkan permulaan surat Al-Mujadilah. Subhanallah Allah menurunkan sebuah surat berkaitan dengan Khawlah binti Tha'labah. Dengan seorang wanita. yang mungkin sebagian di antara kita tidak pernah mendengar namanya. Tidak pernah membaca sejarahnya. Tadi Anda sampaikan, kebanyakan wanita muslimah sibuk mengikuti para model, para artis yang dia ingin tahu kehidupan mereka. Kau seharusnya mencari tahu tentang kehidupan wanita-wanita yang Allah memberikan kekhususan buat mereka di dunia dan kelak di akhir. Khawla binti Sa'laba Allah turunkan empat ayat pertama di surah Al-Mujadilah berkaitan dengan dia. Bagaimana kisahnya? Kita akan mendengarkan Khawlah bercerita sendiri tentang kisah dia. Dia mengatakan kuntu indahu wa kana shaykhan kabiran qad sa'a khuluquhu. Aku berada di sisinya Aus bin Samit. Aus ini orangnya sudah tua, sudah sepuh, akhlaknya pun sudah buruk. Bayangkan seorang wanita muslimah memiliki suami yang suaminya udah tua renta ya dan juga akhlaknya buruk. Qalat Qalah cerita. Fadakhala alayya yawman Suatu hari dia datang menjumpai aku. Lalu aku membantah dia dalam satu urusan. Lagi ngobrol, kemudian dibantah mungkin sama khaulah ini. Ada yang ingin ditanyakan sama khaulah dalam urusan sesuatu. Ternyata si Aus emosi dan marah. Apa kata Aus kepada fa Faqala anti zahri ummi. Engkau buat aku seperti punggung ibuku. Ini suami mengatakan kepada istrinya. Engkau buat aku seperti punggung ibuku. Artinya, nggak mungkin seorang suami mendatangi ibunya sendiri. Seorang lelaki. Disamakan Khaulah dengan ibunya. Thumma kharaj fi nadi qaumihi sa'atan. Kemudian Aus keluar rumah, dia majelas, dia duduk ngobrol bersama sahib-sahibnya beberapa saat, thumma dakhala adaya. Kemudian dia masuk menjumpai aku lagi. <tik> Fa huwa yuriduni an nafsi. Ternyata nih Aus ingin mendekati Haula, ingin mengumpulin Haula. Lalu aku berkata kata Khaulah. Kalla nafsi khu, nafsu huwailah biyadi Enggak, enggak mungkin kau boleh dekati aku, enggak boleh kata dia. Demi yang jiwanya khuailah dia sebutkan di tangannya, demi Allah. La takhlusu ilayya wa qulta ma qulta. Hatta yahkum Allah wa rasuluhu fina bi Enggak boleh. Kau enggak akan aku halalkan menyentuh aku, kata Khaulah setelah kau katakan kepada aku apa yang kau katakan kau katakan tadi aku seperti punggung ibumu lalu engkau mau mendatangin aku mau ngumpulin aku enggak? kata khaulah sampai Allah menurunkan hukumnya dan rasulnya tentang urusan kita Qalat fawathaban masya Allah ini seorang lelaki karena dikira yang dihadapannya seorang wanita fawathaban langsung loncat si aus dipeluk nih istrinya khaula apa kata khaula famtana'tu bima taghlibu bihil mar'atu syekhat dhaif fa alqaituhu anni dibanting sama khaula suaminya ketika berusaha memeluk mendekatinya dia banting dia lepaskan dirinya dari aus qalat thumma kharajtu ila ba'di jarati akhwati lihat nih Khaulah mengatakan kemudian setelah aku tinggalkan suamiku Aku keluar menuju ke tetangga-tetanggaku Fasta'artu Lihat khaulah ini nggak punya pakaian yang pantas untuk keluar rumah Dia pinjam baju nggak punya baju dia dia tidak punya abaya yang bisa menutup auratnya untuk berangkat menyumpai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dia harus pinjam. Anti bisa bayangkan bagaimana kehidupan para sahabiat pada waktu itu. Sekarang setiap ya setiap mahasiswi atau setiap muslimah bajunya berjejer di dalam lemari. Dengan bertambahnya baju dia tambah lemari. Subhanallah. Itu terjadi. Seharusnya ketika kau bertambah bajumu kau keluarkan, nggak perlu tambah lemari. Kau bagikan kepada muslimah-muslimah yang lainnya. Bahkan ini seorang sahabia nggak uh, punya baju untuk keluar, pinjem dia. Ya harus pinjem, karena dia tahu tidak mungkin dia keluar rumahnya dalam kondisi auratnya tersingkap. Maka banyak wanita-wanita muslim yang tidak keluar rumah karena pakaiannya memang tidak cukup. Dan ingat kisah Bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada semua wanita untuk hadir solat Id, solat hari raya. Ada pertanyaan, bagaimana dengan wanita yang tidak punya baju? Litul bisuha atau litul bisaha uktuha, saudaranya pinjemin baju buat dia supaya dia bisa datang solat Id. Subhanallah. Apa kata Khawlah? ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله akhirnya aku keluar sampai aku menjumpai nabi alaihi salatu wasalam fajalastu artinya khawlah datang menjumpai nabi alaihi salatu di rumahnya sehingga aku duduk di hadapan nabi dia duduk di hadapan nabi dia melihat rasul sallallahu alaihi dan nabi melihat dia فذكرت له ما لقيت منه وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه أكو شريطة Peristiwa yang menimpaku Akhirnya aku juga curhat kepada beliau Tentang keburukan akhlak suamiku Qalat Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yaqul Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam Ya khuwailah Ibna ammiki shaykhun kabir fi. Wahai khawlah, khuwailah. Dipanggil khuwailah sama Nabi. Khawlah kecil. Tuh, anak pamanmu, sepupumu itu sudah tua. Kau bertakwalah kepada Allah dalam urusan dia. Wa fi riwayatin. sallallahu alaihi wasallam qalalaha. Dan di sebuah riwayat. Bahwa Nabi berkata kepada dia. Ma araki illa annaki qad binti minhu. Aku melihat kau ini sudah sudah tolak bain sudah harus berpisah dengan dia qalat fa wallahi apa kata khaulah demi Allah ma barihtu hatta nazala fi qur'an aku tidak beranjak dari tempat nabi alaihi salatu wasalam sampai turun al-quran kepada nabi alaihi salatu wasalam menjelaskan urusanku fatagasha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma kana thumma surya anhu Nabi diliputin dalam kondisi menerima wahyu Nabi diliputin dengan wahyu tersebut kemudian beliau sadar kembali فَقَالَ li Lalu Nabi alaihi salatu berkata ya khuwailah wa hay khuwailah qad anzalallahu fiki wa fi sahibiki qur'anan Allah telah menurunkan dalam urusanmu dan urusan temanmu itu suamimu Al-Qur'an. Lalu Nabi membaca firman Allah, "Qad sami Allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma." Inna Allah sampai ayat keempat. Allah mengatakan Allah telah mendengar perkataan wanita yang mendebatmu yang berdialog dengan engkau dalam urusan suaminya dan dia mengadu kepada Allah. Bayangkan, Allah menyebutkan bahwa Khawlah tidak hanya mengadu kepada Nabi Tapi Allah mengatakan wa tashtaki ila Allah. Ada yang marah di sana? Nah. Aman-aman di belakang? Baik. Baik, Allah mengatakan wa tashtaki ila Allah, dia mengadu kepada Allah. Beginilah seorang muslimah Ketika ada permasalahan dia perlu teman curhat. Ah, dia memiliki Rob yang siap mendengar semua isi hati. Watashtaki ilallah mengadukan urusannya kepada Allah. Wallahu yasmau tahawurakumah dan Allah mendengar Allah mendengar mendengar apa? Mendengar perbincangan kalian berdua. Innallaha Allah basir. Allah maha mendengar dan maha melihat. Sampai ayat keempat. Taib. Qalat. Kita lihat. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ayat ini dibacakan kepada khawlah. Nabi mengatakan. Murihi raqabah. suamimu suruh dia membebaskan budak. Artinya seorang lelaki yang mengatakan kepada istrinya. Engkau buat aku seperti punggung Ibuku yang disebut dalam kitab-kitab fikih dengan zihar maka kalau dia mau mendekatin istrinya mengumpulin dia kembali maka dia harus membebaskan seorang budak Nabi mengatakan kepada Khaulah suruh suamimu membebaskan budak Fakultu ya Rasulullah ma indahu ma dia nggak punya budak untuk dibebaskan ya Rasulullah nggak punya dia Dan dia enggak punya duit juga. Qala falyasum syahrayni mutatabi'in. Suruh suamimu puasa dua bulan berturut-turut. Faqultu wallahi innahu la shaykhun kabir. Ma bihi min siyam. Ya Rasulullah dia itu orang yang sudah sepuh. Sudah tua renta. Enggak bisa dia puasa dua bulan. Qala fal yut'im sittina miskinan wasaqan min Dia suruh kasih makan 60 orang miskin. Dari kurma. Dia kasih makan tuh. Sebagai kafarah. Faqultu wallahi ya Rasulullah ma indahu. Ya Rasul dia nggak punya duit untuk ngasih makan. Lihat suaminya ini tua, miskin dan akhlaknya buruk, jemaah. Bisa dibayangkan. Tapi bagaimana seorang wanita muslimah bisa menjaga kehormatan suaminya? Nih, kita akan lihat lanjutan kisah tersebut. Ketika khalah mengatakan suaminya nggak punya apa-apa untuk dikasihkan kepada fakir miskin, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna sanu'inuhu bi farqin min tamr." Kita akan bantu dia dengan satu wadah kurma, kira-kira 60 kilo kurma. Qalat apa kata Khawlah? Ya Rasulullah Wa ana sa'u'inuhu bifartin Akhir. Aku akan bantu dia juga Aku tambah satu wadah 60 kilo kurma Kira-kira bayangkan Khawlah yang memiliki suami yang akhlaknya buruk Yang sudah tua renta Yang malah menjelek-jelekkan dia Ternyata dia malah membantu suaminya untuk membayar kafarah. Haka zak takun muslimah. Qala qad asabti wa ahsanti kata Nabi alaihi salatu sangat tepat yang kau lakukan dan kau telah berbuat baik. Fadhhabi fatasaddaqi bihi anhu. Kau berangkat kau sedekahkan tu kurma untuk dia untuk suamimu, thumma stausi bibni ibn ammiki khaira. Kita lihat. Nabi mengatakan kepada wanita ini engkau berbuat baiklah sama anak pamanmu tadi. Diperintahkan bagaimana seorang wanita tidak tidak gampang patah hati. Jadi ada wanita-wanita yang kalau ngambek itu lama banget. Sedikit-sedikit ngambek. Sedikit-sedikit ngambek itu apa bahasa Indonesia? -nya? Apa? Gak dengar anak? Ngambek tuh bahasa Indonesia bahasa Jawa. Faham ngambek. Baik, khalas. Maka jangan sedikit-sedikit aduh apa ya? Ada masalah sedikit nangis. Ada masalah sedikit nggak kerasan di kampus. Masalah air kepingin berhenti. Masalah makanan akhirnya nggak mau makan. Nggak apa-apa kalau nggak mau makan puasa Dawud. Nah, kalau kiranya makanannya kurang enak, puasa daun. Fafa'alat akhirnya khaulah melakukan hal itu. Tapi ada kisah indah dari khaulah ini yang kita akan mengambil pelajaran. Kita lihat bagaimana khaulah binti Tha'labah, dia tidak mau hidup bersama suaminya sampai dia tahu hukumnya. Apakah masih halal dirinya buat suaminya? Atau sudah tidak? Dia berangkat menyumpai Nabi Alaihissalam untuk mendapatkan ilmu dan beginilah seorang wanita Muslim. Makanya jangan sibuk dengan medsos ya. Anti datang ke tempat ini, meninggalkan keluarganya, meninggalkan orang tuanya, mereka semua berharap anti pulang membawa lentera yang bisa menerangi rumah keluarga. Tapi sebagian pulang nggak bawa apa-apa. Maka berusaha untuk mendapatkan ilmu di tempat ini ya dengan sarana yang serba mungkin tidak terlalu mewah tapi berusaha untuk untuk mencontoh Khaulah bint Sa'labah ini. Dan disebutkan bagaimana para sahabat memuliakan Khaulah bint Fa'labah Anak akan membacakan yang ditulis oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Tafsir Suratul Mujadilah. Dia mengatakan, "Wakad marra biha Umar ibn khattab radhiyallahu anhu fi khilafatihi, an ma'ahu ala himar." Pernah suatu hari Umar bin Khattab melewatin Khaulah di masa pemerintahannya. Artinya Umar ketika itu adalah Amirul Mukminin. Umar sedang naik keledainya. Fastauqafathu tawilan, diberhentikan sama Khawlah Umar bin Khattab. Amirul Mukminin bukan presiden RI yang kekuasaannya hanya di Indonesia. Bukan raja Arab Saudi yang kekuasaannya hanya di Arab Saudi. Tapi tatkala itu Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin yang kekuasaannya telah sampai ke negeri Syam semuanya, sampai ke Irak, sampai ke berbatasan dengan dengan Afghanistan. Umar diberhentikan oleh wanita ini. Diberhentikan dan bukan di masa yang pendek, tawilan waktu yang cukup panjang. Wa Dikasih nasihat Umar oleh Khawla. Ini seorang wanita muslimah. Wa Dan dia berkata, Ya Umar. Dipanggil Umar. Ya Umar. Qad kunta tud'a Umairan. Umar kau dulu dipanggil Umair kecil. Ingat kau. Thumma qila laka Umar. Lalu ketika kau besar kau dipanggil Umar. Thumma qila laka amirul mu'minin. Dan sekarang kau dipanggil amirul mu'minin. Fattaqillaha ya Umar. Bertakwalah engkau ya Umar. Fattaqillaha ya Umar. Fa innahu man ayqana bil maut khafal faud. Sesungguhnya orang yang yakin dengan kematian. Dia akan takut kelepasan. Dia akan takut kematian tiba dalam kondisi dia belum siap. Waman bil hisab khafal Dan barang siapa yakin dengan hari pembalasan akan ada perhitungan kelak maka dia akan takut dengan azab Allah. Wa waqifun yasma' Umar diam berhenti mendengarkan omongannya Khaulah. Faqila Lalu ada yang berkata kepada Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, ataqifu li hadhihi al-ajuz hadha al-wuquf?" Apakah kau berhenti menyimak ucapan wanita tua ini? Seperti ini kau berhenti mendengarkan dia? Faqal, apa kata Umar bin Khattab? Umar mengatakan, Wallahi, Lau habasatni min awalin nahar, Ila akhirihi la ziltu illa li salatil maktubah. Wallahi kalau wanita dua, wanita tua ini memberhentikan aku dari pagi sampai sore, aku akan tetap berhenti mendengarkan dia kecuali untuk salat wajib kata Umar bin Khattab. Atadruna man hadhihi ajuz Kalian tahu enggak siapa wanita tua ini? Kalian tahu enggak siapa wanita tua ini? Hiya Khawla bintu Tha'labah. Sami Allah qawlaha min fawqi sab'i samawat. Kalian tahu siapa wanita yang tua ini? Dia Khawla bintu Sa'labah yang Allah Jalla Jalaluh dari atas langit ketujuh mendengarkan ucapannya. Allah menyimak ucapan Khawla bintu Sa'labah. Ayasma'u Rabbul Alamin qawlaha wa la yasma'uhu Umar. Apakah Allah Rabbul Alamin mendengarkan ucapannya sedangkan Umar tidak mau mendengarkan? Wallahi jamaah Bayangkan Allah Rabbul Alami Menyimak ucapan Khawlah bintu Salam Bagaimana kedudukan wanita tua ini di sisi Allah Maka para sahabat sangat memuliakan Khawlah Karena sikap-sikap dia Yang memberikan pelajaran indah Kepada semua wanita muslimah setelah ini. Maka, saatnya kita untuk lebih berhati-hati dalam urusan agama. Yang tidak tahu, kita bertanya: perintah-perintah Allah kita laksanakan, larangan-larangannya kita tinggalkan, tidak sembarangan, apalagi seorang penuntut ilmu. Kalau orang awam saja dituntut untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan bagaimana mereka yang memang datang untuk belajar ilmu maka sepatutnya setiap mahasiswi setiap penuntut ilmu menjadikan khawlah binti sa'labah contoh buat dia dia lihat bagaimana sikap dia kepada suaminya bagaimana semangat dia untuk bertanya hukum agama bagaimana semangat dia untuk membantu suaminya Bagaimana dia tetap memberikan nasihat Sampai kepada Umar Dia tetap memberikan nasihat Dan kita tahu Perintah Allah watawasaw bilhaq, watawasaw sabar. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini Dan kita akan lanjutkan dengan sikap-sikap wanita-wanita muslimah Sahabat-sahabat yang lainnya pada pertemuan yang akan datang Kalau ada pertanyaan, boleh. Baik, sambil nunggu pertanyaan datang Di sebelah kiri anak ada majalah dinding Masya Allah Anda melihat ada banyak faedah Yang bisa diambil di sini Salah satunya adalah mani'ul ilim Atau mawani'ul ilim Yang menghalangi seorang dari ilmu Di sini disebutkan ada tiga hal. Yang pertama fasa dunia, rusaknya niat seseorang. Yang kedua hubu syuhrah, wah hubu tasadur, cinta popularitas, ingin selalu di depan. Dan yang ketiga at-tafrid fi halaqatil ilm, ia ya, jarang datang ke majelis ilmu banyak meremehkan majelis-majelis ilmu maka seharusnya majelis-majelis ilmu yang dihadapkan di kampus kita dihadirin dengan niat yang baik semoga Allah menerimanya baik ada pertanyaan ustazah Kalau nggak ada kita tutup. Baik, ada nggak? Baik. Nah. nah ini ada pertanyaan Assalamualaikum Ustaz Semoga Allah memberikan Ustaz umur yang panjang Jangan panjang-panjang Mudah-mudahan dikasih umur yang berkah Ustaz Terkadang laki-laki suka sekali menyinggung urusan poligami dan wanita risih dengan topik ini. Bagaimana sikap muslimah yang benar jika sedang dibahas topik ini? Bolehkah tidak setuju? Ya, kembali kepada pembahasan kita. Bahwasanya seorang wanita muslimah Dia harus taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangan sang pencipta. Poligami memang tidak perlu dibahas. Karena kalau dibahas kadang kala ya banyak menyinggung perasaan. Tapi yang mau poligami, silahkan poligami. Ada lelaki-lelaki yang kata ulama dulu, Kadajajah asok as as-sok'a Sok'a insya Allah Seperti ayam betina yang rami Rami bunyi petok-petok-petok-petok Tapi nggak telur-telur Ngomong doang Ngomong tentang poligami Berkaitan dengan poligami Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Al Karim permasalahan ini Allah menyebutkan fankihu Rasul sallallahu alaihi adalah orang yang memberikan contoh kepada para sahabat. Khalifah yang empat mulai Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali semuanya poligami. Sahabat-sahabat sepuluh yang dijamin masuk surga nggak ada yang istrinya satu. Semua mereka berpoligami. Memang wajar seorang wanita tidak ingin suaminya kawin lagi. Tapi kalau suaminya menikah lagi, maka tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya udah, aku memang hidup di dunia ingat, dunia ini darul ibtila. Dunia ini adalah tempat ujian. Tempat cobaan. Orang kalau mau bersenang-senang di dunia ini salah dia, salah tempat. Bukan di sini tempat bersenang-senang. Engkau punya keinginan, baik, semua orang punya keinginan. Tapi tetap keinginan seorang muslimah ikut keinginan sang pencipta. Dia berat menerima musibah, anggap suaminya kawin lagi dan buat dia itu musibah, tapi dia harus menerimanya. Karena yang terjadi di dunia ini bukan yang dia inginkan, tapi yang diinginkan oleh Allah Shallallahu Alaihi Berkaitan dengan pembahasan tentang topik poligami, ya kalau dikatakan laki-laki suka sekali menyinggung urusan poligami, kadang-kadang di rumah itu kalau suami ngomong poligami itu masya Allah semangat 45. Betul, anak, anak lihat laki-laki kalau berbicara poligami semangat 45. Tapi perlu diingat, hukum poligami ada yang perlu diperhatikan dari sisi kemampuan dia dan Allah menyebutkan atau Rasul saw menyebutkan tentang ancaman orang yang poligami bukan pahala orang yang poligami. Ana wallahu Ada enggak pahala orang yang poligami? Ada yang pernah dengar? Mau dengar? Taib, wallahu anak nggak tahu. Yang ada ancaman orang yang poligami kemudian tidak bisa berlaku adil. Maka tatkala suami umpamanya kelak ya membahas masalah poligami, ya kau dengarkan aja. Kau dengerin dari awal sampai ini, udah selesai bang, udah itu udah selesai. Nggak usah diperpanjang. Tapi kelak kalau dengar suami kawin lagi, apa yang dilakukan? Ambil kopernya ambil kopernya masukkan bajunya terus kemana kabur dari rumahnya jangan jangan ada wanita-wanita yang menyerahkan suaminya kepada wanita baru ada seorang istri yang sudah anggap 10 tahun bersama suaminya berjuang sejak awal sampai suaminya sukses ketika suaminya sukses suaminya kawin lagi sama nih perempuan suaminya diberikan kepada wanita lain Kira-kira perbuatan bijak atau tidak? Bijak atau tidak? Iya, eman-eman lah. Ini wanita baru datang mau ngambil suaminya. Enggak, tetap bagi dua. Artinya jangan mau suaminya dikasihkan sendirian buat wanita itu. Enggak. Aku akan sabar, kau suamiku, kau bapak, anak-anakku, aku akan sabar. Sebentar lagi aku akan mati. Kalau mungkin seorang wanita. Tidak mendapatkan pelayanan baik dari suaminya, dia akan mendapatkan pelayanan dari Sang Pencipta Allah. Allah akan hitung detik-detik kesabaran dia bersama suaminya, detik-detik dia membesarkan anak-anak itu untuk menjadi orang-orang yang sukses. Allah akan catat itu semua, maka jangan sampai wanita-wanita Muslimah dapat suaminya kawin lagi, lalu dia kabur. Lalu dia minta cerai, kemudian suaminya diberikan kepada wanita yang baru datang dalam kehidupan ini. Jangan sabar, karena memang Allah telah ya telah membolehkan hal itu buat para lelaki. Tapi yang jelas nanti engkau akan dihisap dan suamimu akan dihisap. Dan man amila salihan min dakarin aw untha mu'min. Ingat barang siapa beramal soleh itu ayat pertama di an-Nahl yang tadi kita baca Barang siapa yang beramal soleh dari lelaki atau wanita dalam kondisi dia beriman, falanuh hayatan Allah akan berikan kehidupan yang baik buat engkau. Bukan kehidupan baik akhirnya suaminya hanya nikah satu belum tentu. Aisyah radhiyallahu taala anha wanita yang paling dicintai Nabi alaihi salatu wasalam. Bayangkan madunya berapa? Delapan madunya madunya Aisyah. Tapi dia tetap wanita yang paling dicintai Nabi SAW. Hada wallahu a'lam biswab. Apalagi anti yang telah betul Ya siap-siap suaminya poligami. Tapi ya bisa doa. Artinya bisa ya Allah mudah-mudahan suamiku gak poligami. Kau doa minta sama Allah. Tinggal dilihat doanya siapa yang dikabulin. Suami doa mudah-mudahan ya Allah aku dapat istri lagi. Istrinya doa supaya suaminya tidak kawin lagi. Tinggal dilihat doanya siapa yang dikabulkan. Barakallahu fiik. Ana rasa cukup. Ada pertanyaan lainnya? Tauf. Nah, ini pertanyaan bentar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana sikap kita kepada seorang teman yang dulu kita dekat dan lama-kelamaan dia mulai bersikap dingin? Tidak seperti yang dulu. Entah karena ada perkataan yang salah atau apalah sehingga dia bersikap seperti itu. Bagaimana pendapat Ustaz? <tuh> Jamaah, dalam berteman Kita diperintahkan untuk memilih teman Kemudian dalam mencintai teman Kita juga tidak boleh berlebih-lebihan mencintainya Lalu Kau lihat pertemananmu dengan dia Karena Allah Atau karena maslahat Kalau pertemananmu dengan dia karena Allah Jalla Jalalu maka, bisa jadi yang membuat engkau jauh dari dia adalah dosa yang dilakukan oleh salah satu dari kalian berdua. Bisa jadi dia yang melakukan dosa, sehingga engkau harus terjauhkan dari dia atau kau yang melakukan dosa, sehingga ada kerenggangan antara kalian berdua. Lalu, apa sikap kita ketika melihat? teman kita jadi renggang hubungannya sama kita lebih menjauh sama kita dikatakan dingin sama kita kau tanya kau datang minta maaf aku mungkin punya salah sama Allah sehingga kau jauh dari aku atau aku melakukan sesuatu yang seharusnya engkau menjadi cerminan buat aku dan tugas teman adalah saling memberikan nasihat dengan temannya jadi kalau tadi disebutkan dia menjauh ya kau cari tahu sebab dan jamaah nggak ada yang gak berbuat salah Jadi kalau seorang Mencari teman yang sempurna Yang tidak punya kekurangan Maka dia akan datang Sampai kematian tiba Dia tidak punya teman Dia akan pindah-pindah Cari teman ini, teman itu teman, Semuanya punya kekurangan jadi sikap kau sekarang kau minta maaf sama dia, kalau dia memang menjauh maka kau mengadu kepada Allah. Mungkin ada dosa-dosa yang kau lakukan sehingga Allah memisahkan engkau dari dia. Dan kalau memang dia tidak mau berteman dengan engkau, ya mungkin kau harus cari teman lain yang lebih bertakwa kepada Allah yang bisa memperbaiki dirimu dengan tetap engkau baik sama dia. Bukan berarti eh, dia nggak mau dekat sama aku, aku nggak ada urusan sama dia. Tetap kau berbuat baik sama dia karena dia saudarimu sesama muslimah yang perlu kau jaga hubungan dengan dia. Tapi ini mungkin pertanyaan terakhir, Ustadz. Misalnya ada seorang suami yang poligami. Ini ini udah ada yang kawin di belakang jemaah. Iya, ada yang pada nikah di belakang. Tapi mungkin satu persen dari dari jumlah mahasiswa. Tapi nggak mas, masalah ini pertanyaan mengatakan Ustaz misalnya ada seorang suami yang poligami dan telah memiliki anak, tapi tidak dinafkahin si madu dan anak si madu. Subhanallah ya. Istri kedua ini disebut apa? Madu Iya. Istri ketiga. Baik. Dia mengatakan... Tapi tidak dinafkain si Madu dan anak si Madu. Artinya istri keduanya... Tidak dikasih nafkah. Dan anaknya juga tidak dikasih nafkah. Sampai si anak sudah besar. Apa yang dilakukan oleh suami... Selain memohon ampun kepada Allah. Maka punya hak itu wanita... Untuk menuntut hak dia selama ini, maka seorang suami dia tidak akan dimaafkan oleh Allah sampai dia minta maaf sama istrinya. Jadi, hubungan kesalahan antara manusia itu babnya, kita tahu, syarat-syarat taubat ada tiga plus satu. Yang pertama menyesali, yang kedua meninggalkan, yang keempat berazam untuk tidak mengulangi. Itu yang berkaitan dengan Allah. Adapun yang berkaitan dengan manusia, maka kita harus minta keikhlasan mereka. Kita minta maaf dari mereka. Kalau tidak, urusannya kelak pada hari kiamat. Sehingga apa yang dilakukan oleh suami ketika telah melakukan kezaliman kepada istri dan anaknya, maka dia selain memohon ampun kepada Allah, dia minta maaf sama istri. Dan kalau istri tidak memberikan maaf kecuali enggak aku minta hakku selama 10 tahun momen. Kalau tidak memberikan nafkah maka wajib bagi suami untuk memberikan. Karena itu hak dia. Jadi enggak main-main jamaah -main, ya, ma. Karena memang ada lelaki-lelaki yang kawin seenaknya. Lalu tidak memikirkan nafkah buat istri dan anaknya. Maka kelak akan mempertanggungjawabkan hal itu di hadapan Allah. Jalla jalla. Maka bab poligami ini bab yang perlu dikaji oleh para lelaki yang ingin poligami supaya dia tidak terjebak dalam perbuatan dosa dia ingin bersenang-senang di muka bumi ini tapi kelak mendapatkan azab dari Allah tak kala dia tidak bisa berbuat adil apalagi tidak memberikan nafkah bukan adil lagi nafkah dia tidak berikan Saya anak kira cukup sampai sekian kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang semoga apa yang kita dengar bisa mendorong kita untuk jadi lebih baik memotivasi kita untuk lebih semangat menuntut ilmu menerima hukum-hukum Allah dan menjalankannya dalam kehidupan ini subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh